Assalamualaikum dan hai semua, kembali lagi dalam video baru bersama Cikgu, Cikgu Anis. Okay. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita nak buat apa? Pada pembelajaran kali ini, Cikgu nak kita imbas kembali tajuk yang pernah kamu belajar dan kita akan ulang kaji sama-sama. Tajuk 1 dalam Pendidikan Seni Visual Tingkatan 2. Jadi, apakah tajuk tu, Cikgu? Tajuk kita pada hari ini adalah kita akan ulang kaji tentang tajuk seni ragam hias. Okey. Sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, eloklah kiranya Cikgu menerangkan apa standard kandungan kita pada pembelajaran kali ini. 1.1, pemahaman terhadap seni ragam hias pengangkutan, alat permainan rakyat dan alat domestik. Ha, kamu semua ingat lagi tak? Dulu kita ada berapa jenis seni ragam hias ni? Seterusnya adalah standard pembelajaran. Jadi apakah standard pembelajarannya? Murid boleh menjelaskan seni ragam hias pengangkutan, seni ragam hias alat permainan rakyat dan juga seni ragam hias alat domestik. Okey, apa tu seni ragam hias? Ingat lagi tak semua? Seni ragam hias ialah hiasan dalam seni kraft atau karya seni. Olahan seni ragam hias bertujuan untuk membentuk corak yang pelbagai. Idea penghasilan seni ragam hias diilhamkan daripada motif flora, fauna, geometri, awan larat dan juga figuratif. Jadi apakah itu motif flora? Flora ni ialah tumbuh-tumbuhan seperti bunga dan daun. Motif fauna pula seperti rama-rama dan juga haiwan. Motif geometri. Motif geometri ni adalah bentuk. Kebiasaannya motif geometri ni kita akan lihat pada corak-corak masjid, ukiran-ukiran di masjid. Awan larat ni kebiasaannya terdapat pada ukiran kayu dan juga motif figuratif iaitu adalah motif manusia. Jadi seni ragam hias, kain puah. Okey, ini adalah kain puah. Tenunan kain puah atau dikenali juga sebagai tenunan ikat adalah seni tenunan yang dihasilkan oleh wanita Iban di Sarawak. Ia adalah hasil tenunan daripada benang kapas yang ditenun menggunakan kek Iban. Gambaran figura roh yang dikenali sebagai ekra engkaramba ditenun dengan teknik ikat dan motif pada kain puah ini dipercayai berkuasa menghalang bencana atau kuasa jahat daripada menyerang tanam-tanaman dan penghuni rumah panjang. Biasanya motif engkaramba hanya boleh ditenun oleh anak dan isteri ketua rumah panjang sahaja. Ini adalah kerana mereka benar-benar mahir menenun cara ikat. Seterusnya ialah ukiran kayu. Ukiran kayu adalah terpengaruh dengan motif ukiran negara Siam. Ini adalah berdasarkan corak ukiran masjid, wakaf, istana dan rumah-rumah lama yang banyak persamaan dengan seni ukir negeri Siam. Motif fauna contohnya ayam, badak dan itik, ayam belaga, badak, mudik dan itik pulang petang. Motif angkasa atau kosmos yang menerapkan gambaran awan larat seperti bintang, matahari, bulan dan bukti bukit bukau. Motif geometri menampilkan bentuk bulatan dan bentuk segitiga yang disusun berderet. Kadangkala bentuk segitiga ini dicantum dengan sulur-sulur tumbuhan. Okey, sebagai contoh dekat sebelah kanan ni, ini adalah ukiran kayu di Parlimen Malaysia, Dewan Rakyat Malaysia. Kita dapat tengok dekat sini dia ada motif bunga dan juga awan larat. Awan larat tu adalah yang melingkar ni. Okey. Seterusnya adalah seni ragam hias ukiran tembaga. Barangan logam yang dihasilkan seperti tepak sirih, pemegang lilin, bekas habuk rokok, ketur basuh tangan dan juga dalam bentuk barangan perhiasan dan cenderamata seperti penyu, keris, pasu dan lain-lain. Demi mematabatkan anugerah warisan tembaga yang telah ditelan oleh arus kemodenan, kini pembuatan tembaga diteruskan dan dihidupkan kembali di negeri Terengganu. Okey, ini adalah tepak sirih dan ini adalah batik cap. Okey, kebiasaannya motif ini digunakan untuk membuat kain batik.
Okey, kita mulakan dengan seni ragam hias pengangkutan. Pengangkutan yang sering dikaitkan dengan seni ragam hias ialah pengangkutan tradisional seperti beca, kereta lembu dan perahu. Seni ragam hias pada beca dan kereta lembu kebiasaannya terdapat pada bahagian kisi-kisi, tempat belakang duduk penumpang atau tempat bawah letak kaki. Fungsi seni ragam hias ini adalah untuk memaparkan nilai estetik dan menarik perhatian. Okey, cikgu nak tanya sini, siapa pernah pergi Melaka ataupun dekat paling dekat dengan kita lah. Kita pergi ke Padang Kota, kat situ ada beca kan? Siapa pernah naik beca boleh komen dekat bawah. Ini macam yang cikgu cakap tadi, seni ragam hias pengangkutan pada beca, kereta lembu dan juga perahu. Nampak tu cantik kan dia punya corak motif tu. Seterusnya ialah perahu. Perahu tradisional juga banyak dihiasi dengan seni ragam hias. Antara bahagian perahu yang sering dihiasi dengan seni ragam hias ialah seperti badan, bangau, okok dan caping. Perahu juga dikenali sebagai kolek atau sekoci, kebiasaannya dihiasi dengan pelbagai warna dan ukiran di bahagian kepala yang digelar koyan atau caping. Tengok ni adalah motif di bahagian badan. Ini adalah motif di bahagian depan perahu. Okey, ni macam cikgu dah bagi tahu tadi, kebiasaannya motif yang terdapat pada perahu adalah seperti di bangau. Ini bangau. Ini adalah caping dan ini adalah okok. Dan ini adalah kepala perahu. Kebiasaannya perahu-perahu ini terdapat di negeri Kelantan dan Terengganu. Kemudian kita teruskan dengan seni ragam hias alat permainan rakyat. Seni ragam hias alat permainan rakyat ini dia juga dikenali dengan permainan tradisional. Siapa dekat sini pernah main wow? Permainan tradisional ini juga mempunyai seni ragam hias dengan motif yang tertentu. Kalau kita dapat lihat dekat gambar ini, tengok pakcik ni dia pegang wow kan? Dekat wow dia ada corak flora. Seterusnya, wow ialah warisan budaya yang tinggi nilai estetiknya dan juga terkenal dengan seni ragam hias yang menarik. Motif flora dan awan larat menghiasi wow yang dihasilkan. Terdapat pelbagai jenis wow, antaranya ialah wow bulan, wow burung dan wow kucing. Okey, siapa tahu ni wow apa? Ni adalah wow bulan. Seterusnya, terdapat dua jenis gasing iaitu gasing pangkah dan gasing uri. Gasing yang mempunyai seni ragam hias ialah gasing pangkah dan motif tersebut kebiasaannya terdapat pada bahu gasing. Okey, seni ragam hias yang biasa digunakan pada gasing ialah motif flora. Seterusnya ialah permainan congkak. Siapa biasa main congkak dekat rumah? Sekarang ada lagi tak yang main congkak dekat rumah? Okey, permainan congkak menggunakan papan kayu berlubang atau lubang di atas tanah. Buah congkak kebiasaannya menggunakan biji getah atau guli. Seni ragam hias boleh dilihat pada badan, tengok ni badan congkak, kepala dan ekor. Dan juga lubang congkak yang menggunakan motif awan larat dan juga motif flora. Okey, seterusnya seni ragam hias alat domestik. Alat domestik biasanya berkaitan dengan keperluan harian terutamanya di rumah. Maksudnya benda-benda yang kita selalu guna dekat rumah lah. Okey, rehal ialah sejenis papan bersilang yang direka untuk meletakkan Al-Quran dan mempunyai ukiran dan seni ragam hias dengan motif yang tertentu. Seni ragam hias yang biasa digunakan pada rehal ialah motif flora, geometrik dan kaligrafi. Okey, ini adalah contoh rehal. Macam tadi dia cakap adalah motif flora. Kita dapat lihat motif flora dan juga awan larat. Okey.
Seterusnya, kukuran atau bahasa kita lah kukoknyok. Okey, kukuran ialah sejenis alat yang mempunyai mata bergigi. Ni, mata bergigi kat sini. Untuk mengukur, mengeruk dan mengikis isi kelapa. Ha, siapa pernah tolong mak dia kuku kelapa? Seni ragam hias alat ini terdapat pada bahagian yang bermotifkan flora, nampak ni motif flora, fauna serta awan larat. Ya, ni adalah motif awan larat dan juga fauna. Flora, maafkan cikgu. Okay, bentuk ukiran kukuran ini berbeza antara satu tempat dengan tempat lain. Maksudnya, setiap negeri tak samalah dia punya bentuk kukuran ni. Seterusnya, acuan putu. Ha, biasanya kita makan je kan? Kita tak biasa tengok pun orang buat. Okay, ni adalah acuan putu. Acuan putu adalah alat untuk membuat kuih putu kacang. Seni ragam hias yang biasa digunakan ialah motif bunga atau daun. Pelbagai seni ragam hias pada acuan akan menghasilkan pelbagai bentuk kuih putu. Dan seterusnya ialah jebak puyuh. Jebak puyuh ialah alat yang digunakan untuk memerangkap burung puyuh. Alat ini mempunyai pelbagai seni ragam hias yang dihiasi dengan motif flora yang membentuk suluh bayung di atas gunungan dan lingkaran yang kompleks. Motif gunungan tersebut menggunakan teknik tebuk tembus bersilat. Maksud tebuk tembus tu, ukiran dia adalah boleh ada lubang dekat sini. Okay. Maksudnya dia tembus dan kita boleh lihat ke belakang. Okay, baiklah murid-murid. Jadi hari ini kita telah mengulang kaji tentang tiga seni ragam hias. Iaitu yang pertama, seni ragam hias pada pengangkutan, seni ragam hias alat permainan rakyat dan juga seni ragam hias pada alat domestik. Sebelum cikgu dah cerita tadi, seni ragam hias pada pengangkutan adalah pada beca yang biasanya kita dapat lihat di padang kota ataupun di Melaka. Kemudian kereta lembu dan juga pada perahu. Seni ragam hias ni, motif ni kebiasaannya dilihat pada kisi-kisi, belakang tempat duduk atau di bawah tempat letak kaki. Okay, macam seni ragam hias pada perahu pula, macam cikgu cerita tadi, dia terdapat pada bahagian badan, bangau, okok atau caping. Seterusnya, seni ragam hias alat permainan rakyat. Seni ragam hias wow terdapat pada bahagian sayap dan juga ekornya. Seni ragam hias wow terdapat pada bahagian kepala dan juga bahu, dan seni ragam hias congkak terdapat pada bahagian kepala, ekor dan lubang congkak. Dan akhir sekali adalah seni ragam hias alat domestik. Jadi macam cikgu cerita tadi, rehal. Okay, rehal ni menggunakan seni ragam hias motif flora, geometri dan juga kaligrafi. Biasanya rehal ni kita akan gunakan untuk melapik Al-Quran lah. Bila kita nak baca Quran tu, kita gunakan dia. Okay. Kukuran kelapa menggunakan motif flora, fauna dan juga awan larat. Acuan putu menggunakan motif bunga atau daun, dan akhir sekali jebak puyuh yang menggunakan motif flora. Baik, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi di lain video.